Seorang pelaku pencurian nyaris babak belur dihajar warga, setelah kedapatan masuk di gudang farmasi di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Evakuasi pelaku pencurian oleh pihak kepolisian berlangsung dramatis, saat ratusan warga berusaha menghakimi pelaku dibawa ke mobil patroli polisi. Kunci. Oh, naik seperti naik di atas atap deh, Bang ya. Iya.